Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Renov Channel Sahabat Renov yang berbahagia Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Amin ya rabbal alamin Sahabat Renov Pagi ini kita akan jalan-jalan di kawasan Nagoya, sebelum kita melanjutkan perjalanan di kawasan ini, kita akan sarapan pagi di sebuah restoran yang ada di perempatan lampu merah Nagoya. Ini ya, kita akan masuk ke restorannya, yaitu Restoran Martabak Har Indian Food. Nagoya Batam, Sarbat Renov. Ya, kita akan masuk ke restoran ini. Dari dalam restoran ini, kita bisa melihat suasana jalan raya di perempatan lampu merah Nagoya ini. kita sarapan pagi di Nagoya sarapan martabak har dan ngopi pagi ini adalah martabak har dan kopi Sabar enough kita sudah sarapan pagi di martabak har ini dan kita sudah lanjutkan jalan-jalan kita di Nagoya ini suasana di Martabakhar di daerah atau kawasan Nagoya ini jadi sahabat nonov kalau mampir pagi-pagi di Nagoya bisa sarapan pagi di Martabakhar ini Ya, tempatnya nyaman, kita bisa duduk di martabak hari ini sambil memandang ke jalanan di kawasan Nagoya. Ya, sahabat Renov, kita lanjutkan perjalanan kita di kawasan Nagoya, sahabat Renov. Nagoya mirip dengan nama salah satu kota di Jepang. Letak wilayah Nagoya berada di utara Kota Batam. Sahabat Denov, awal mula adanya nama Nagoya di Batam. Dulu ada perusahaan Jepang yang membangun pelabuhan. Patu Ampar, dan para pekerjanya menyebut nama tempat mereka minum dan makan-makan makan dengan sebutan nama Nagoya. Hingga kini, nama tersebut tetap diucapkan orang, walaupun tidak pernah dalam penamaan daerah secara resmi di Batam, sahabat Renov. Di depan ini kita bisa melihat kompleks pertokoan yang ada di Nagoya ini. Ini adalah salah satu tempat berbelanja yang bisa menjadi rekomendasi untuk sahabat Denov yang mengunjungi Batam. Adalah kompleks pertokoan Nagoya. Komplek pertokoan yang ada di Nagoya ini bisa menjadi surga bagi wisatawan yang hobi berbelanja. Batam merupakan salah satu pusat kota yang ada di Kepulauan Riau dengan kawasan industri. Yang dibangun di mana-mana sebagai kota yang menjadi pusat industri, beraneka barang seperti pakaian, barang elektronik, jam tangan, dan sebagainya, tidak lengkap rasanya jika saat berkunjung ke Kota Batam tidak berbelanja. Pesona yang ditawarkan oleh komplek pertokohan yang ada di Nagoya berbeda dengan pesona alam yang ditawarkan oleh beragam wisata yang terdapat di Batam. Komplek perbelanjaan Nagoya ini mengusung konsep modern sehingga pesona yang dihadirkan Berupa komplek perbelanjaan modern dengan beragam kios dan toko yang berjajar. Selain itu, pesona lain yang ditawarkan oleh komplek perbelanjaan Nagoya adalah suasana komplek perbelanjaan modern di pusat kota. Yang dikelilingi oleh bangunan tinggi, semacam apartemen dan kondominium, serta pusat bisnis yang ada di Batam, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi kompleks perbelanjaan Nagoya. Sahabat Renov, nah itu tadi sedikit ulasan mengenai kompleks pertokohan di kawasan Nagoya. Kompleks wisata ini bisa menjadi tempat perbelanjaan yang recommended untuk anda untuk sahabat kunjungi. Semoga ulasan ini ada manfaatnya atau bermanfaat bagi sahabat Renov. Sahabat Renov, demikianlah jalan-jalan kita di kawasan Nagoya. Kita sudah melihat kawasan pertokoan yang ada di Nagoya. Sahabat Renov, jangan lupa Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.